Assalamualaikum, bertemu lagi. Hari ini saya nak kongsikan membuat pulut jagung. Okey, bahan-bahannya ialah 2 cawan pulut yang kita dah rendam selama 1 jam. Kemudian kita gunakan 1 cawan jagung, ya, jagung parut. Okey, kemudian kita masukkan 1 cawan santan pekat. Okey, kemudian setengah sudu garam, ya. Garam halus untuk melemakkan pulut kita nanti. Okey, jangan lupa masukkan lebih kurang 2 sudu gula. Okey, dan letaklah air separas pulut lebih kurang macam nilah. Dan letak sedikit minyak sebagai mengilatkan pulut kita supaya pulut kita nampak lebih cantik nanti. Okey, kemudian kita masukkan di dalam rice cooker dan kita masak. Okey, sentiasalah kacau supaya tidak berkerak. Nampak tak? Masak sekata lembut, sedap, lemak, dan ini hasilnya. Selamat mencuba. Bye.